Oke, teman-teman, selamat bergabung dengan Novin Jakobus di channel YouTube Novin Jakobus. Nah, hari ini saya mau share tentang keuntungan membangun tim reseller. Yang saat ini Anda belum memiliki reseller, segera membangun pasukan reseller. Karena apa? Karena banyak manfaat-manfaat yang tidak banyak. Nah, ada beberapa hal manfaat. Kenapa Anda membangun tim reseller? Pertama, meningkatkan penjualan. Tentunya Anda perlu meningkatkan penjualan. Anda meningkatkan penjualan dengan cara apa? Banyak bisa Anda menggunakan. Iklan bisa Anda menggunakan. Organik. Ya, Anda bisa menggunakan karyawan. Tetapi menariknya kalau kita menggunakan reseller, kita bisa tanpa mudah. Kenapa? Karena reseller itu tidak digaji. Reseller itu partner kita. Jadi kalau Anda punya produk dan Anda ingin produk-produk kuat, bayangin kalau Anda memiliki 100 reseller dan 1 reseller itu per bulan bisa menghasilkan 1 juta. Maka omset Anda bisa 100 juta. Tanpa Anda menggaji mereka. Bayangin. Menarik kan? Kira-kira? Nah, yuk kapan kita mulai membangun reseller? Tetapi membangun reseller itu ada ilmunya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Tapi prinsipnya adalah teman-teman, reseller itu bisa meleverage bisnis kawan-kawan semua. Yang pertama. Yang kedua adalah saling belajar bersama. Jadi cara terbaik untuk belajar online itu adalah bergabung dengan orang yang sukses. Anda berkomunitas. Rubah circle Anda, rubah lingkungan Anda. Bayangin kalau Anda memiliki jaringan atau memiliki leader yang sudah punya pengalaman di dunia online, maka ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari mereka Anda akan dikasihkan kepada Anda secara cuma-cuma. Cukup syaratnya Anda membangun pasukan reseller atau Anda bergabung reseller dan seterusnya. Jadi ekosistem di lingkungan Anda akan berubah. Kenapa? Karena ada namanya saling belajar bersama. Biasanya kalau di reseller itu ada program mingguan, ada program bulanan, ada program hadiah. Dan Anda sebagai peserta, bahkan Anda nanti bisa jadi mentor ketika Anda sudah bisa ngajar. Jadi Anda dipaksa untuk bertumbuh dengan saling belajar. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya di dalam reseller itu ada reward, ada diskon, ada bonus. Yang sangat powerful ketika Anda bergabung atau Anda membangun pasukan reseller, ya kan? Jadi banyak reward-reward biasanya ya perusahaan-perusahaan yang membangun pasukan reseller itu banyak diskon-diskonnya. Nah, keempat adalah bonus. Jadi ada bonus-bonusnya juga, kan? Jadi misalkan ada bonus hampir sama di diskon tadi, tapi ini bonus ini biasanya teman-teman dapatkan ketika Anda mencapai target, mencapai omset tertentu. Dan ini bagian dari sistem penjualan. Sistem penjualan itu banyak, salah satunya merupakan sistem reseller. Dan tentunya di dalam membangun tim reseller itu Anda dipaksa untuk memiliki sistem penjualan. Dan Anda belajar terus-menerus, baik itu Anda. Membangun sistem reseller atau Anda bergabung dengan perusahaan distributor yang sudah memiliki sistem. Intinya teman-teman, di dalam sistem reseller itu sudah disiapkan semuanya. Jadi Anda tinggal mengaplikasikan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jadi tentunya kalau Anda belum memiliki pasukan reseller, berarti Anda membuat sistem itu sendiri dituntut untuk Anda menggunakannya. Nanti bisa misalkan sistem reseller itu misalkan ketika jadi reseller, dropship 0%, reseller 0%, agen 0%, distributor 0%, itu adalah satu bagian sistem reseller. Bahkan di dalam sistem reseller itu ada namanya sistem pendidikan. Ini menjadi bagian dari sistem. Anda ketika membangun sistem reseller, Anda bergabung dengan ekosistem kurikulum yang sudah dibuat oleh distributor atau agen, dan Anda tinggal
mempraktekkan yang sudah diuji. Teman-teman. Nah, itu salah satu keuntungan ketika kita menggunakan tim reseller. Jadi Anda tentunya itu belajar terus bersama tim dan jaringannya. Oke, teman-teman, yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Anda untuk meningkatkan penjualan tentunya membangun pasukan reseller. Yang kedua adalah memiliki ekosistem, mendapatkan ekosistem bertumbuh, komunitas yang saling support tentunya tentang bisnis online. Yang ketiga adalah memiliki banyak diskon. Yang keempat adalah banyak bonus. Yang kelima tentunya Anda akan memiliki sistem penjualan yang akan Anda update terus-menerus dan itu akan menjadi mesin uang Anda. Anda bisa gunakan platform-platform terkait tentang sistem reseller. Ya, itu 5 keuntungan untuk reseller. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rom Pratia, Pandan dan Chip Institute. Terima kasih.